بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسول لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Mohon maaf kalau saya pakaiannya nampak agak lebih rileks karena di sini sudah setengah sepuluh dan sebentar lagi saya harus keluar untuk ikut dalam sebuah uh, demonstrasi solidaritas atas kemenangan uh, apa namanya warga Amerika yang pernah terburu di di Minneapolis dan kemarin diputuskan bahwa polisi yang menekan lehernya dinyatakan bersalah sehingga di Kota New York juga banyak sekali demo-demo yang memberikan solidaritas. Dan saya pagi ini diundang menjadi salah seorang pembicara dalam sebuah demonstrasi tersebut. Um, yang saya hormati, Pak Kutum, yang mungkin belum masuk dan segenap jajaran pengurus KKSS pusat maupun pengurus KKSS daerah dan luar negeri yang hadir bersama kita, para guru besar, para tokoh agama, para ustadz, para asatis yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, waktu New York, dan malam hari, waktu Indonesia. Sebuah kehormatan kembali bisa bersama dengan Bapak dan Ibu di Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Walaupun saya yakin bahwa ada beberapa orang, bahkan mungkin cukup banyak, yang non-KKSS hadir bersama kita kali ini. Karena saya pribadi juga memposting di media sosial saya dan saya tahu ada beberapa teman-teman yang non-KKSS yang akan hadir bersama kita. Tentu pertama kali kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita sekarang sudah memasuki hari ke-9 Di Indonesia sudah menyelesaikan hari ke-9 Bulan Ramadhan Tapi kesyukuran kita yang terutama adalah tentu Kita sadar bahwa memang syukur itu adalah Esensi mendasar dari keberagamaan kita The essence of religiosity Esensi dasar dari keberagamaan kita adalah kemampuan kita membangun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat dalam keadaan bagaimanapun. Hal ini sangat penting sekali karena rasa syukur itulah yang mendorong kita kemudian melakukan segala hal dalam agama ini. Kita sholat, kita puasa, kita berhaji, barangkali dan segala amalan-amalan yang kita lakukan dalam agama ini bermuara kepada menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Ya tentu tidak lepas daripada memberikan nourishment, gizi kepada spiritualitas kita. Kita salat itu artinya minum vitamin spiritual. Kita puasa juga demikian. Tapi kita melakukan semua itu bukan sekedar karena kita memerlukan, karena itu bisa bersifat egoistik. Apalagi kalau sekedar menghitung-hitung pahala. Kita pun toh masuk ke dalam surganya Allah nanti. Bukan karena hitungan pahala yang kita miliki. Hanya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya rasa syukur ini sangat penting untuk kita selalu taken into consideration. Kita ambil secara serius sebagai fondasi. Dorongan beragama kita. Sehingga di saat kita melakukan kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan agama apapun. ada rasa manis hati yang terjadi karena kita melihat kemurahan Allah, cinta Allah, keberkahan Allah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini tidak mampu kita bayar sesungguhnya. Kesyukuran itu sendiri bukan membayar nikmat Allah karena kita tidak akan mampu membayar nikmat-nikmat Allah itu. Kesyukuran itu adalah buah simbolisasi humbleness, rasa tawaduk kita kepada Allah bahwa di satu sisi betapa Allah begitu murah kasih sayang kepada kita. Tapi di sisi lain kita tidak mampu untuk membayar kasih sayangnya dan cintanya Allah kepada kita itu. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istrinya, kenapa engkau melakukan ibadah yang begitu luar biasa ya Rasulullah? Engkau Nabi, engkau Rasul, engkau dijaga tidak berbuat salah, engkau dijamin masuk surga, tapi engkau masih melakukan semua ini. Jawaban Rasulullah bukan karena saya orang yang paling bertakwa, bahkan bukan karena saya nabi dan rasul. Jawaban Rasulullah yang terkenal adalah afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hamba yang bersyukur? Ini pula lah yang kemudian mendasari kita di dalam melakukan segala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dan mudah-mudahan insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesyukuran kita tentunya juga tidak lepas bahwa Di tengah pandemi yang masih mengkhawatirkan, kita sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan jamaah walaupun masih terbatas. Di Amerika sendiri masjid-masjid sudah mulai ramai. Di masjid kami di Jamaika Muslim Center, alhamdulillah penuh walaupun distance masih diperlakukan, tapi 75 persen. Artinya bukan 3 feet lagi, tapi eh bukan 6 feet lagi, tapi 3 feet saja. Atau sekitar beberapa senti saja yang harus kita. Tidak rapatkan softnya. dan harus tetap memakai masker atau mask. Artinya, apa kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadhan dengan situasi yang lebih semarak, syiar Islam lebih nampak, dan tentunya ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita dalam menyikapi bulan Ramadhan dan puasa ini ada semacam... Ada sesuatu yang barangkali perlu untuk kita koreksi Seolah-olah bulan Ramadan ini adalah sebuah tradisi tahunan yang comes and go Datang dan pergi Dan terkadang tidak memiliki dampak positif dalam kehidupan real atau kehidupan yang nyata kita Sehingga apa yang terjadi Terkadang setelah kita menyelesa menyelesaikan amalan-amalan ritual kita Puasa, sholat, dan sebagainya Nampak terjadi paradoks dalam kehidupan kita di satu sisi nampak seperti kok kita taat betul dalam beragama. Tapi pada sisi yang lain nampak bahwa kita semakin jauh dari nilai-nilai agama. Masjid-masjid ramai, salat jumat, Masya Allah luar biasa. Salat-salat jamaah juga demikian. Tapi nilai-nilai agama, religiositas kita dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan yang real, baik pada tataran individu maupun publik, Terkadang jauh dari nilai-nilai yang seharusnya diajarkan oleh agama kita, ini terjadi paradoks, sebuah kontra yang nyata dalam kehidupan beragama kita. Kenapa? Nah, ini yang barangkali perlu kita lihat. Kenapa sampai terjadi demikian? Maka, di dalam melihat bulan puasa ini, menyikapi bulan puasa ini. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dan kita perlu berhati-hati. Yang pertama, jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, Ramadan yang kita semarakkan ini, kemudian mengantar kita kepada sebuah persepsi bahkan perilaku yang mengatakan dalam bahasa Arab ini bahasa Al-Qur'an, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Mentang-mentang karena puasa kita di Amerika lebih banyak jamnya 16 sampai 17 jam lebih Lalu kita merasa bahwa puasa kita lebih baik dari puasanya orang di Indonesia Kata anak khairun minhu ini sangat berbahaya Karena merupakan terjemahan dari sebuah perilaku hati yang angkuh dan arogan Dan mohon maaf arogansi yang paling berbahaya adalah Arogansi dalam keberagamaan Kata anak khairun minhu ini, saya kutip dari pernyataan iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam untuk menghormati Adam Alih wassalam. Lalu dia menolak abawas Dia membangkang dan dia angkuh. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau menghormati Adam? Apa kata iblis? Karena anak khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Walaupun konteks ayat itu berbicara tentang physical State suasana fisik karena dia merasa lebih baik diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Tapi, by extension, sesungguhnya juga ada perasaan bahwa Iblis, ketika sebelum diuji untuk hormat kepada Adam, merasa begitu dekat kepada Tuhan. Kenapa Iblis itu bukan malaikat? Tapi, ubudiahnya kepada Allah sudah mencapai tingkatan malaikat, maka dia berada di rank. Di posisi para malaikat, makanya dia merasa bahwa begitu dekat, begitu suci, begitu beragama. Nah, perasaan seperti ini kerap kali terjadi kepada manusia ketika melihat bahwa agamanya yang paling hebat, ibadahnya yang paling hebat, sehingga apa yang terjadi dengan mudah kerap kali kita menyalahkan orang lain. Kita masuk ke masjid, kita lihat dulu ini cara angkat tangannya gimana gitu. Mulailah kita menilai kiri kanan. maka terjadilah friksi terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang menuju kepada terjadinya perpecahan di umat kita ini karena keangkuhan di dalam merasa beragama itu dan oleh karenanya mari kita berhati-hati yang tepat adalah kita ikut kepada Ibrahim alaih salatu bagaimana Ibrahim alaih salatu ketika diperintah meninggikan fondasi Ka'bah DAN ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah bersama Ismail. Setelah selesai apa yang terjadi? Bayangkan Bapak dan Ibu melakukan sesuatu yang mungkin paling mulia. Bayangkan setiap saat jutaan manusia menghadap ke tempat yang sama. Dan setiap orang yang bertakbir Allahu Akbar menghadap Ka'bah, Ibrahim dapat pahala. Jutaan manusia tawaf tanpa henti di sekitar Ka'bah itu. Tapi Ibrahim justru tidak merasa ana khairun, saya lebih baik daripada orang lain karena sayalah yang meninggikan fondasi Ka'bah, bukan. Apa yang boleh nyatakan setelah selesai? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah dari kami Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah Ibrahim salatu wassalam. Ada perasaan rendah hati, ada perasaan jangan-jangan ada yang kepleset. Mungkin secara fisik sudah benar membangunnya, mungkin secara fikih sudah benar cara puasa kita, tapi hati kita motifnya apa? Kan begitu berhati-hati kita. Maka ini yang perlu kita ikut. Ini adalah merupakan tauladan kita Ibrahim wattabi'u. Millata Ibrahim. Ikut kepada millahnya Ibrahim di dalam beragama itu. Rendah hati. Maka mudah-mudahan memasuki bulan ke-9, menyelesaikan bulan ke-9 di Indonesia, kita semakin rendah hati sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin ridha kepada kita. Hal kedua yang harus kita perhatikan di dalam menyikapi bulan Ramadan ini adalah wawasan ubudiyah itu sendiri. Cara pandang kepada dia kita. Kesalahpahaman yang paling fatal adalah bahwa kerap kali kita melihat ibadah-ibadah dalam Islam ini secara parsial. Kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita tahajud, kita umrah, haji, itulah ibadah-ibadah. Lalu kita pisahkan dari amalan kehidupan kita yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Setelah assalamualaikum di masjid-masjid, Allah seolah-olah kita tinggalkan di masjid, lalu kita pergi ke pasar, di pasar seolah-olah Allah sudah tidak ada lagi. Inilah yang kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan what I used to call apa yang saya biasa sebut sebagai split personality atau double standard character. Ada perilaku yang terpecah, ada personalitas kepribadian yang terpecah di kalangan umat kita bahwa pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, ada saat-saat tertentu, umat ini begitu taat beragama, begitu hebat dalam agama. Tapi begitu pindah kepada suasana tempat yang lain dan waktu yang lain, agama sama sekali tidak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ini adalah paradoks yang terjadi dalam kehidupan umat kita secara, secara umum. Dan oleh karenanya harus kita fahami bahwa ibadah dalam pandangan agama Islam itu adalah kehidupan secara totalitas. Dari A sampai Z. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita kawin, kita olahraga. Bagi orang Islam yang sadar tentang makna ibadah, itu semua adalah ibadah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, budi Hubungan suami istri bisa menjadi sadaqah. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Seseorang yang memenuhi hawa nafsunya, kok bisa bersadaqah? kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah anda melihat kalau seseorang melakukan kepada dengan jalan yang haram yang salah dapat dosa enggak? Dapat. Sama juga kalau melakukan dengan cara yang halal dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan agama kita. Kesempurnaan dan keindahan agama Islam kita ini begitu dahsyat sekali. Maka mari kita mem mem memperbaiki ya cara pandang kita dalam dalam beribadah ini sehingga kita melihat bahwa ibadah ini bukan sekedar sebagai Amalan-amalan ritual sesaat yang tidak punya dampak real dalam kehidupan yang nyata. Nah, cara pandang beragama ini, saya kira Bapak dan Ibu sekalian memang menjadi mendasar, ya. Inherently, ini sangat mendasar diperlukan saat ini karena memang saya lihat secara umum, ya, cara pandang beragama umat kita sekarang ini ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Insya Allah, Quran dan Sunnah tidak akan berubah, tetap sama, tapi cara kita memandang agama ini perlu berubah. Satu contoh dalam akhir-akhir hari-hari ini saya selalu sebutkan adalah konsep mati di jalan Allah itu. Ada motto yang mengatakan al mautu fi asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kita. Ini menjadi motto yang kita agung-agungkan di mana-mana dan tidak ada masalah dengan itu. Semua kita bermimpi mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang salah kemudian, adalah ketika kata mati di jalan Allah ini disalahfahami sehingga menjadi instan. Menjadi instan. Semua mati secara instan. Mendadak mau mati di jalan Allah gitu. Maka kita harus robah menjadi apa? Sebelum mati ke jalan Allah. Yang harus kita perhatikan adalah hidup di jalan Allah. Kan jarang kita mendengarkan itu. Hidup di jalan Allah. Yang selalu kita dengarkan mati di jalan Allah. Mati fisabilillah. Mati di jalan Allah. Padahal orang nggak memperhatikan hidupnya jalan Allah gimana. Insya Allah orang yang hidup di jalan Allah. Pada akhirnya akan mati di jalan Allah walaupun dia matinya di atas kasur. Mati di jalan Allah itu bukan sekedar peperangan. Orang yang sedang tertidur. Lalu kemudian tidak bangun-bangun lagi. Tapi hidupnya tertata di jalan Allah. Insya Allah mati di jalan Allah. Ini sebuah cara pandang beragama yang harus kita perbaiki. Jangan sampai banyak ada teman-teman kita yang kemudian ingin mati di Allah secara instan itu. Sering saya bercanda karena sering makan indomie barangkali. Maka ini penting untuk kita rubah ini. Ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kita masuki bulan Ramadhan ini. Mari kita perbaiki cara pandang kita tentang Ramadan. Maka saya ingin mengusulkan ada empat hal. Kita mengusulkan menjadi untuk menjadikan bulan Ramadhan ini sebagai bulan transformasi. Transformasi itu artinya inherent change. Perubahan yang mendasar. Jadikanlah bulan Ramadan ini bukan sekedar bulan ritual, lalu menghitung-hitung pahala. Jadikan bulan Ramadan ini justru bulan madrasah, bulan pendidikan, bulan perubahan transformasi, dan itu akan terjadi minimal pada empat hal yang saya ingin sebutkan. Yang pertama adalah harus terjadi transformasi spiritualitas. Nah, Bapak dan Ibu harus kita sadari bahwa kita ini menjadi makhluk yang unik. Karena salah satu yang terpenting adalah karena aspek spiritualitas yang Allah berikan kepada kita. وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ Dan kami tiupkan dari Roh kami, kata Allah dalam Al-Quran. Saya biasa ditanya, dalam definisi kamu manusia itu apa? Saya mengatakan manusia itu adalah spiritual being. In a physical body, jadi eksistensi spiritualitas yang bertengger yang pada wujud body kita, pada wujud fisik kita ini. Tapi hakikat kemanusiaan kita itu ada pada spiritualitas kita. Itulah sebabnya kalau kita meninggal dunia, yang akan naik ke atas dan kembali kepada Allah, bergabung dengan Allah kembali dalam artian innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ada roh kita. Sementara jasad kita ini kembali ke bumi. Kembali ke asalnya dari tanah itu. Maka ini yang perlu kita perhatikan pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita tata kembali fitrah kita. Kita tata kembali jiwa kita. Sehingga apa yang terjadi dengan penataan jiwa dan hati itu. Akan terjadi apa yang disebut dengan Al-Qurbah. Bahkan Al-Ma'iyah. Kedekatan yang sangat intim Bahkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Bapak melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang puasa itu ada di lima ayat Surah Al-Baqarah, ayat 183 sampai 187, tapi ada satu ayat di 186 yang seolah-olah tidak berbicara tentang puasa. Apa itu? Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang kamu, maka sampaikan kepada mereka bahwa saya dekat kepada mereka. Nah, kenapa Allah membicarakan kedekatan dalam konteks ayat-ayat puasa? Karena Allah ingin menggambarkan bahwa dengan puasa kita menata hati, dan dengan penataan hati itu kita dekat dan menyatur dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percayalah. Hanya dengan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Hanya dengan kedekatan yang sangat intim dengan Allah ini. Kita akan mampu menghadapi tantangan sekaligus godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita ini. Betapa banyak orang yang terjungkal. Betapa banyak orang yang terjatuh. Karena tantangan hidup. Atau sebaliknya karena godaan hidup. Di kota New York ini kebetulan kami ada rapat setiap hari minggu dengan kepolisian New York. Setiap bulan maaf sebulan sekali. Satu hal yang kita dengarkan dari mereka bahwa pada saat pandemi, ketika terjadi lockdown, maka begitu banyak kekerasan-kekerasan rumah tangga yang terjadi. Kenapa disuruh tinggal di rumah saja begitu susah bagi mereka? Tapi bagi orang Islam ketika melakukan sesuatu terjadi sesuatu, dia akan mencari hikmah di balik dari itu. Salah satu hikmah bagi kami di Amerika ketika disuruh tinggal di rumah, terjadi lockdown, adalah masa-masa yang tepat bersama keluarga. Betapa terkadang kita merasakan susah mendapat waktu untuk bersama keluarga. Di saat lockdown itulah kita bersama anak-anak, kita bersama dengan keluarga kita yang barangkali di luar COVID, di masa COVID susah untuk kita dapatkan. Itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, maka kita tanggalkan dunia kita sementara, makan, minum kita kesenangan dunia ini demi untuk memperkuat ruhiyah kita sehingga kita mampu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adalah transformasi visi hidup ya. Visi hidup, bagaimana kita memandang kehidupan ini. Saya mungkin ingin mengatakan bahwa peradaban barat yang sangat dominan dan identik dengan material dan fisikal itu berada di ambang kehancurannya. Di ambang kejatuhan. Karena Kenapa terjadi ketidakseimbangan hidup yang sangat-sangat luar biasa? Maka, manusia kemudian mengalami kehidupan yang amburadul, terkadang yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, yang hitam diputihkan, yang putih dihitamkan, tergantung bagaimana arah hawa nafsu manusia. Disinilah kemudian Islam datang menghadirkan tatanan yang luar biasa. Dan itu dimulai dari visi hidup yang benar. Apa visi hidup yang benar itu? Visi hidup yang benar adalah bagaimana kita membangun kehidupan yang imbang. Dan imbang yang kita maksud adalah kehidupan spiritualitas yang kita sebutkan tadi dan kehidupan material. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ di antara manusia itu ada yang sekedar berjuang mendapatkan dunia ini sementara. Kesementaraan dunia ini. Dia berjuang day and night, day in and out. Setiap malam, siang, malam yang dipikirkan hanya duit saja. Bukan berarti kita tidak perlu dunia ini. Saya termasuk salah seorang yang mendorong komunitas muslim untuk berhasil dalam dunianya. Sampai-sampai dikritik, kamu ini kok mendorong orang Islam menjadi materialistik. Saya katakan materialisme itu bukan karena banyaknya duit di tangan kita. Tapi cara pandang ini yang harus kita rubah. Ada orang yang duitnya banyak. Alhamdulillah tidak materialis. Tidak materialistik. Ada orang nggak punya duit. Tapi di kepalanya duit terus. Itu yang materialis. Ini yang harus kita rubah. Makanya apa kata Al-Quran? Wa dan di antara mereka. Man rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang mengatakan, ya Allah, Berikan kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan dunia ini. Wafil akhirati dan di akhirat, kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan. Maka visi yang duniawi ini, yang terbatasi oleh dinding-dinding dan batas-batas material dunia ini, harus kita tembus. Harus kita tembus, itu yang saya maksud: perbaikan visi kehidupan selama Ramadan. Makanya, makanan kita sisihkan, simbolnya, minuman kita sisihkan sebagai simbol kesenangan dunia kita sisihkan sebagai simbol bahwa dunia ini bukan segala-galanya, dunia ini hanya jembatan bagi kita untuk menuju kepada kemenangan yang abadi di akhirat kelak. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kedua dan sangat penting sekali. Yang ketiga tentunya adalah bulan puasa, bulan Ramadan. Harus menjadi bulan transformasi karakter perilaku kemanusiaan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang karakter ini Itulah yang diistilahkan dalam bahasa Al-Quran, akhlak karimah, akhlak yang mulia. Nah, kalau Islam ini kelapa, seandainya Islam itu kelapa, lalu kita peras, maka minyaknya, santangnya, itu adalah akhlak manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menyimpulkan misi dakwahnya itu dengan apa? Innama bu'iftu liutammi karimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dipuji bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena tahajudnya, walaupun beliau itu wajib tahajud setiap malam, bukan karena zikirnya, tapi beliau dipuji dalam Al-Quran itu wa inna kala ala Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, ibadah ritual yang kita lakukan ini, puasa, zakat, haji kita berkali-kali. Kalau tidak membawa kepada karakter perilaku yang lebih baik lagi, kita akan bangkrut pada akhirnya. Dan ada hadis yang disebut hadithul muflis, hadis kebangkrutan. Orang yang nanti menghadap Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan zikirnya, dengan sholat malamnya. Tapi dia pernah menghina ini, pernah menyakitin itu, pernah korupsi, pernah ini. Di hari akhir nanti ketika dia masuk surga semua orang komplain, mengeluh. Ya Allah gimana mungkin orang itu masuk surga? Akhirnya apa yang terjadi? Amalan ritualnya diambil diberikan kepada orang yang pernah dia sakitin. Masih juga banyak orang yang mengeluh dosa-dosa orang itu diberikan kepada dia. Orang yang tadinya sudah merasa ingin masuk akan masuk surga dilempar masuk ke dalam neraka. Itulah kebangkrutan sejati. Maka puasa harus merajut perilaku kita. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Rupa sa'imin so laisa lahu min suyamihi illal ju' wal atash boleh jadi ada orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Maka Bapak dan Ibu sekalian, transformasi karakter kemanusiaan ini harus menjadi salah satu esensi dasar dari puasa kita. Jangan sampai ini kemudian terulang-ulang. Sebelum puasa misalnya kita mohon maaf enteng saja berbohong. Di bulan Ramadan karena kita mengatakan berpuasa jangan bohong. Begitu selesai puasa, bohong lagi. Padahal puasa itulah melatih kita supaya tidak bohong. Kenapa kita tidak bohong? Karena puasa itu adalah amalan ibadah yang paling private sifatnya. Kalau orang sholat mah kita lihat tuh. Allahu Akbar tangannya naik. Oh dia sholat. Kalau orang zakat minimal yang menerima zakat yang tahu. Oh dia orang yang baik berzakat. Orang berhaji jutaan orang yang tahu. Tapi orang yang puasa siapa tahu? Masuk kamar, makan, kenyang, keluar, pura-pura lapar. Enggak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya pelaku dan Allah saja. Maka seharusnya puasa melatih kita amanah gitu kan. Melatih kita jujur. Jangan sebelum puasa enteng bohong. Di bulan puasa enggak bohong karena merasa berpuasa. Biar dapat pahala lebih banyak. Selesai bulan puasa bohong lagi. Ini yang kita tidak inginkan terjadi seperti itu. Maka bulan puasa kita rajut, kita didik, kita... Um, Arahkan karakter kita menjadi karakter manusia yang terbaik. Tentu, transformasi yang kita harapkan di bulan puasa yang terakhir ini adalah transformasi sosial, ya. transformasi jemaiah, perubahan sosial, mohon maaf, Bapak dan Ibu, umat kita ini sangat semraut dalam kehidupan sosialnya, ya. maka tidak.